Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Petualangan dengan Para Bandit. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memimpin kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Anak-anak, sedikit dari para penginjil kita di Cina memiliki pengalaman menegangkan terlepas dari para bandit seperti yang dialami M.C. Warren. Pada suatu perjalanan, ia menumpang sebuah kapal untuk menuju sungai Yangtze, menuju Shanghai. Baru saja ketika perahu itu hendak berangkat, sekelompok pria bertampak sangar mendatangi mereka. Seorang pria yang mengenakan kemeja hitam terlihat jelas sebagai pemimpin kelompok itu. Ia menuju tempat tidur di kapal dekat Warren, sementara anggota-anggotanya yang lain menyebar di berbagai sudut. Pemimpin tersebut tidak menyukai tempat tidurnya yang rendah yang ia tempati, sehingga ia melempar buntalan miliknya ke tempat tidur di bagian atas. Ia naik ke atas, ia menginjak barang orang lain. Pemilik barang tersebut marah dan berteriak kepada pemimpin itu, "Apa kamu tidak punya mata?" Setelah pertikaian yang pendek, pemimpin itu tidur di tempat tidur bagian atas dan kemudian mulai tertidur. Ketika pria yang memiliki tempat tidur bagian atas tersebut hendak tidur, ia melihat pria bermuka kasar itu menempati tempat tidurnya dan pakaiannya serta barang miliknya berserakan di seluruh dek. Akan tetapi, ia tidak berkata apa-apa, melainkan ia menebarkan selimutnya, lalu mulai tidur. Tengah malam, pemimpin bandit itu melompat dari atas tempat tidurnya dengan berteriak. Seluruh kelompoknya bergabung dan mereka mulai mengeluarkan senjatanya. Dengan menodongkan pistol, mereka memerintahkan kapal itu agar berhenti di tepi pantai. Seluruh penumpang kapal berbaris di dek. Satu persatu para perampok itu mengambil benda berharga. Namun, ketika pemimpin tersebut tiba di hadapan pria yang hanya diam meski diperlakukan tidak adil, ia mengatakan kepada pemimpin bandit itu agar tidak mengambil barang miliknya. Dia juga tidak akan mengambil apapun dari milik Warren. Allah meletakkan tangan pelindungnya di sekitar penginjil oleh karena ia memiliki kasih kepada Allah. Akan tetapi, pria yang marah kepada pemimpin bandit itu memperoleh nasib yang tragis. Pemimpin bandit itu melangkah di hadapannya dan mengarahkan pistolnya dan berkata, "Lihat saya, apa saya punya mata?" Pria yang ketakutan itu tergagap-gagap, "Iya." Pemimpin itu menarik pelatuk pistol itu
dan menembak pria itu. Kemarahan pria itu menyebabkan kematian bagi dirinya. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, sebuah pengalaman yang menegangkan dari para penginjil literatur. Anak-anak, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman yang juga menegangkan? Dan kalaupun tidak, maka biarlah pengalaman ini menjadi pelajaran bagimu dan kita semua. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja baginya, yang melayaninya, tangan Tuhan akan selalu ada untuk melindungi kita, bahkan dalam situasi yang menegangkan sekalipun. Ia memberikan kita kebijaksanaan untuk bersikap dan juga berkata-kata. Sebagaimana nasihat Salomo bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Anak-anak, pagi ini kiranya engkau senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan mintalah hikmat dan kebijaksanaan yang daripadanya untuk menuntunmu dalam perkataan dan perbuatanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.